Kenta tuh ngeselin loh. Kenapa? Iya waktu gua ganggu-ganggu, mau ganggu-ganggu gitu. Kayak orang kagak ada kerjaan. Sama. Iya udah ada, dia menurut cerita udah dua hal mengganggu. Satu mengganggu kakek moyang aku saat berjuang menumpaskan Jepang. Kedua dia mengganggu aku sewaktu aku bikin program yang keren tentang program kuliner makanan. Ah itu digangguin lu juga emang? Gangguin kita masuk-masuk set. Sama si itu tuh. Si Kimau. Mau Ki. Sama dia juga gangguin kita. Kenapa sih tuh anak dua? Demen buat keretokin. Lagian lu orang kaya, Den. Lu panggil aja orang-orang terpilih. Nah, om gua kesiangan bangunnya. Jadi gak bisa datang pasukannya buat jagain. Kalau Bu Guru. Gimana? Tugasnya udah beres? Udah, Bu. Udah, Bu. Mana Tio? Coba. Sama Tio, Bu. Filenya, Bu. Nih, ada 3 kelompok, Bu. Okay. Ada kelompok aku sama Dede, ada kelompok Deni sama Piki, dan kelompok Aci sama Rapa. Semuanya ini udah lengkap? Udah lengkap. Oke. Okay. Jadi Ibu tinggal cek di sini ya. Ibu mau lihat nih. Ibu mau cek. Hasilnya juga. Satu per satu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke ya? Ya. Ya, Bu. Coba kita lihat dulu. Oke. Okay. Siapa video pertamanya? Rafa sama Aci. Iya. Cek ya. Ya. Selamat datang di Mabar Kuy. Makan bareng. Hari ini sedang mengunjungi restoran yang menyediakan menu-menu dari luar negeri. Jujur ya, gue baru pertama kali pak ke restoran kayak gini nih. Maksudnya? Gue belum, ini kan daging-daging diapain tahu ya? Iya. Gue tuh biasanya di rumah tuh kalau makan daging, kalau pas lagi apa, lebaran haji doang. Oh, karena dapat itu dari panitia, dari tempat. Yeah. Ini makanannya udah datang ya guys ya. Oke, langsung aja kita gas kawan. Ini minumannya ada lemon squash dan strawberry. Mabar Kuy, makan bareng Kuy. Gimana nih cara makan? Woi, taru. Lu bahaya lu, makan pakai pisau. Lah, lu makannya pakai pisau kan dikasih pisau. Maksudnya nih, pisau lu taruh di kanan. Nah, garpunya di mari. Lu potong-potong. Tapi nih. Gua kidal. Tapi kagak pakai. Kalau kidal kan tinggal begini. Ininya yang dipotong. Nanti kalau mulut lu kena ini banyak gimana? Ngomong dia mah udah tinggal gini nang. Ini lemon squash rasanya seger banget kayak abis mandi subuh-subuh. Kaget atau berlalu? Enak banget! Ada rasa soda-sodanya. Oh iya! Ini kalau pakai sendok kayak gini kapan selesainya? Wow, oke ya. Bagus. Mantap kan, Bu? Berapa lama sih kamu bikin ini? Cuman sehari doang ya, Pak. Iya, itu bikinnya, konsepnya menurut kalian kenapa harus Ibu pilih? Konsepnya karena itu dadakan. Mm-hmm. Terus pokoknya kita juga sempat. Dadakan kan kita direncanain. Pokoknya tapi itunya semuanya dadakan, Ci. Terus kita juga. Ya gak kompak, Bu. Ya. Gak kompak, Ibu. Kompak, Joki, Bu. Joki apa? Orang muka-muka gua. Oke. Kita mau lihat videonya Tio sama Dede. Oke. Okay. Tio. Kita lihat dulu nih. Oke, balik lagi bersama gua ada Prasetyo De Moro dan Dede De Moro. Dede Sunanda. Beda kakek. Ketemu lagi di acara yang paling keren, bagaimana kita bisa menginterogasi para penggiat-penggiat UMKM dan pastinya kulinernya. Apalagi kalau bukan di acara. Ya, itu aja enggak tahu. Nah, pertama kita langsung saja ini dengan penggiat tukang es Taipei. Es Loger. Berganti namanya. Dari dulu. Siapa namanya? Iqbal. Bagaimana kabar Dodi kangen band? Masih. Bukan Adi. Bukan Adinya. Oh, kira
Ini ada uang jutaan rupiah. Ada uang jutaan rupiah pastinya kalau Mas Iqbal ini bisa menjawab apa pertanyaan dari saya dan Dede tentunya. Pastinya. Oke. Okay. Udah berapa lama jualan doger ini? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya cita-cita mau jadi apa, Tia? Cita-cita mau jadi apa? TNI. Udah besar. Tapi sekarang jadinya doger. Ya enggak apa-apa karena kan Allah punya kuasa ya. Amin. Seenggaknya kamu udah bisa berbakti juga untuk negara ini. Amin. Pertanyaan pertama mudah. Mudah. Pasti tahu dong makanan-makanan yang sering kita makan sehari-hari. Pasti perkedel. Tahu. Perkedel. Tahu perkedel? Enggak tahu. Perkedel. Perkedel tahu perkedel. Tahu. Tahu dah? Tahu, tahu. Oke, singkatan apakah perkedel? Enggak tahu. Hah? Gitu aja enggak tahu. Gitu aja enggak tahu. Gitu aja enggak tahu. Gitu aja enggak tahu. Perkedel itu singkatannya yang benar adalah Persatuan Kentang dan Telur. Sayang banget tidak dapat, tapi karena udah berusaha untuk menjawab, kita kasih 100.000 rupiah. Terima kasih. Oke, sekarang ke padang berikutnya. Assalamualaikum. Dagang apa ini, Bang? Somai. Oh iya, somai ya. Ada bala-bala nggak? Nggak ada. Beda ya. Beda. Siapa namanya? Arif. Arif. Arif Jakob. Arif. Udah besar mau jadi apa? Cita-citanya? Iya. Ingin jadi bes somai. Emang tukang somai? Emang tukang udah somai. Tercapai. Alhamdulillah. Tapi Allah sudah menjabah ya. Apa cita Bang Arif? Kalau dapat uang ini hadiahnya nanti setelah bisa menjawab jutaan rupiah, mau buat apa hadiahnya? Buat modal lah. Buat modal. Modal apa? Somai. Somai. Gak oke, boleh. Sekarang pertanyaan dari saudara saya Dede. Silakan rekan Dede. Apa singkatan dari ketoprak? Tahu ketoprak dong pastinya teman-teman. Tahu ketoprak. Apa singkatannya? Ketoprak. Gak tahu. Gitu aja enggak tahu. Gitu aja enggak tahu. Gitu aja enggak tahu. Gitu aja enggak tahu. Kaget. Kalian kalau lihat video yang barusan, bagus enggak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Enggak boleh merendahkan dong. Ini kayaknya persaingan. Coba Tio cerita dulu. Kalau menurut aku, kalau bagus atau tidak itu bisa objektif dan subjektif tergantung dari sudut mana dia melihat. Objektifnya kalau orang melihatnya dari sisi bahwa itu adalah kuliner. Yang saya buka adalah bukan kuliner mewah, tapi kuliner adalah makanan-makanan khas tradisional Indonesia, Bu. Betul. Oke. Okay. Nah, itu sebagai bentuk rasa cinta saya sama tanah air saya. Oke. Okay. Sebenarnya Ibu bisa tangkap nih. Dari hasilnya tadi, itu memang cukup unik, cukup bagus. Gak bagus, Bu. Yang bagus itu cuman kapur barus. Kamu bisa bilang gitu, emang punyamu bagus banget. Pede! Den, ngeremehin, Den. Perwakilan dari SMA 7 Harapan. Konsep bagus, eksekusi bagus, unik, bisa diterima oleh masyarakat. Allah. Yang bisa mewakili SMA 7 Harapan adalah kelompok